masa depan, robot-robot ini adalah mainan manusia. Misalnya gadis cantik ini, dia dibawa oleh 4 pria. Ke tempat pembuangan sampah yang sepi, mereka secara paksa memasukkannya ke penghancur sampah. Tanyakan padanya apakah dia takut atau tidak. Robot tidak menjawab. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam penghancur sampah. Robot tidak berteriak ketakutan sampai mati. Meskipun mereka tunduk pada manusia, mereka masih harus menanggung kekejaman manusia. Apakah mereka benar-benar takut, mereka marah, atau mereka berpikir apa? Hampir semua orang tidak percayanya. Dalam keluarga biasa, bos baru membeli robot second hand dan menamakannya Andy. Mata Andy tanpa emosi, senyumnya seperti dibentuk dari plastik platiksin. Oke Pak Kia, kehadirannya membuat rumah yang berantakan ini menjadi rapi dan tertata. Semua orang menyukai penolong robot ini. Tapi yang aneh adalah ketika dia menjahit baju untuk anak kecil itu. Anak itu sangat senang dan mencium pipi Andy. Kemudian robot itu tiba-tiba mengangkat matanya, dia menatap anak kecil itu. Kemudian tersenyum seolah ada sesuatu. Ketika sang istri pulang, ceritanya membuat orang semakin menarik. Nyonya adalah orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan, tidak sering mengurus keluarga. Ketika istri melihat Andy, dia memiliki perasaan permusuhan yang tak terlukiskan. Dia bilang dia tidak suka robot, menyalahkan suaminya karena dia malas. Dan berkata demikian akan membuat anak-anaknya malas juga. Malam itu, Nyonya menemukan Andy di kamar putrinya. Dia sedang bercerita kepada anak kecil itu. Nyonya menyuruhnya untuk segera keluar. Andy menuruti kata pemiliknya tapi sebelum pergi, Andy menoleh lagi dan berkata, "Pipi adalah anak yang cantik." Nyonya sangat terkejut dengan itu. Karena robot tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Hal-hal aneh terus terjadi. Saat sarapan, bos menceritakan sebuah lelucon, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga itu yang tertawa. Suasananya canggung, hanya Andy yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dia terus tertawa untuk waktu yang lama. Membuat semua orang merasa tidak nyaman, hanya ketika bos menyuruhnya berhenti. Kemudian dia berhenti. Suatu hari, hanya istrinya yang ada di rumah. Melihat Andy di kamar anaknya dan menatap mainan anak itu, Nyonya dengan marah memerintahkan Andy untuk tidak memasuki ruangan ini lagi. Dia keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Pada waktu memasak makanan siang, dia mengambil sepiring makanan panas dari microwave. Kemudian anak kecil itu berlari ke arahnya, dia tiba-tiba berbalik, membakar nyonyanya, lalu dia tidak pernah meminta maaf kepada nyonya itu. Sebaliknya, dikatakan bahwa ini untuk melindungi anak itu, jadi itu wajib dilakukan. Segera, konflik yang sebenarnya terjadi. Hari itu sang suami menemukan Andy mengupas mangga untuk dimakan putri kecilnya. Bosnya dengan tegas menghentikannya karena putri kecilnya memiliki alergi parah terhadap mangga, tapi Andy menjawab, "Ini adalah apa yang nyonya rumah menyuruhnya lakukan." Bos menjadi marah dan datang ke istrinya. "Mengapa Anda melupakan sesuatu yang begitu penting?" Sang istrinya berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pernah memberitahu Andy untuk tidak membiarkan putrinya makan mangga. Andy melakukan kesalahan. Bos tidak mempercayai istrinya. Dia lebih mempercayai akurasi absolut robot. Dia pikir istrinya menyalahkan robot itu. Pasangan itu mulai berdebat dengan keras. Dan Andy duduk sendirian di kamar. Diam-diam mendengarkan mereka berdebat. Ketika anak kecil itu datang kepadanya dan bertanya mengapa dia berbohong dari ayahnya, pada saat ini, suara Andy berubah. "Pipi, kamu harus percaya padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga ini. Semua orang yang tidak cocok akan dikeluarkan. Ini jelas bukan suara robot." Malam itu, sang istri pulang dan melihat suaminya dan pelayan robot berdiri berdampingan. Mereka memasak bersama. Gadis robot dengan lembut memegang tangan bosnya. Bos dengan lembut menepuk tangannya lagi. Tampilan cinta ini. Apakah nyonyanya salah melihatnya? Tidak peduli bagaimana, sang istri yang marah menyela dengan keras di antara mereka berdua dan menyuruh Andy untuk melakukan tugasnya dengan baik. Bau bahan peledak perang di rumah itu semakin kuat. Bos menggerutu dan mengeluh. Inilah yang diinginkan Andy. Malam itu, dia diam-diam membuang buket bunga milik nyonyanya yang dibeli sebagai hadiah oleh bosnya. Tepat pada saat ini suara lain muncul. "Hentikan Andy." Andy melihat ke cermin dengan ekspresi ragu setelah itu. "Kamu menghancurkan keluarga seseorang. Apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang. Periksa program yang tidak normal, mungkin terinfeksi virus, perlu direstart. Dengar, aku pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Ternyata dia Huang Li.
Dia awalnya adalah robot kecerdasan buatan generasi terbaru, tidak seperti robot biasa yang ada di pasaran. Dia memiliki kesadaran manusia. Kelahirannya adalah rahasia. Ilmuwan yang menciptakannya tidak ingin dunia tahu bahwa robot juga bisa memiliki kesadaran. Jadi dia terus menyembunyikannya, tapi ada insiden terjadi. Dia kehilangan tenaga dan dicuri oleh orang jahat. Orang-orang itu mengira dia adalah robot biasa, jadi mereka menghapus drive memorinya. Mereka memasang program baru untuknya. Hal ini menyebabkan kesadaran Huang Li tertidur. Program baru menciptakan sistem operasi, Andi, dan mengambil alih tubuh ini. Di adegan ini, akting TV mengejutkan penonton, bola-bali antara dua kepribadian yang bertolak belakang. Satu sisi adalah emosi dingin tanpa emosi dari robot. Satu sisi dipenuhi dengan emosi manusia. Itu cukup bagus. Andi menemukan bahwa Huang Li sudah bangun. Menyalakan ulang sistem, ini menyebabkan Huang Li terus tertidur lelap. Dia melanjutkan rencananya untuk menghancurkan keluarga orang lain. Tujuannya adalah untuk menjadi nyonya rumah. Beberapa hari kemudian adalah ulang tahun pernikahan bos dan nyonya. Andi ikut campur dari dalam. Dia mendengar panggilan telepon dari nyonyanya, dia bilang dia harus melakukan perjalanan bisnis. Dan meminta Andi untuk memberitahu bosnya. Tetapi setelah menutup telepon, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan nyonyanya. Jadi bos meluangkan waktu untuk menyiapkan makan malam yang mewah, penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Setelah bos menunggu beberapa jam, dia menjadi marah dan menelepon untuk mulai menanya istrinya, hanya untuk mengetahui bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis. Sebelumnya, dia selalu tidak puas karena istrinya terlalu sibuk. Pada saat ini, dia berubah dari marah menjadi membenci istrinya. Bos marah dan berdebat keras dengan istrinya. Dia mulai minum tanpa henti. Ketika dia mabuk, Andi mulai merayu bosnya, membujuknya untuk mengaktifkan mode pengalaman emosionalnya. Bos berhati lembut untuk mengikutinya, ketika bos akan jatuh ke dalam perangkap Andi. Kesadaran Huang Li dalam tubuh Andi tiba-tiba kabur, jangan lakukan ini, cepat hentikan. Berhenti sekarang. Satu sisi adalah Huang Li dengan kemanusiaan dan sisi lain adalah Andi tanpa kemanusiaan. Mulai berjuang untuk tubuh, tetapi Andi masih memiliki kontrol lebih besar atas server. Dia sekali lagi mengunci kesadaran Huang Li. Saat itu, bos sangat terkejut dan bertanya ada apa. Kemudian Andi tiba-tiba mengangkat kepalanya, mode pengalaman emosional secara resmi diaktifkan. Mode pengalaman emosional secara resmi diaktifkan. Andi perlahan berjalan menuju bos. Sebelum kesalahan besar terjadi, putranya muncul tepat waktu untuk membuat ayahnya sadar dan menghentikan kesalahan ini. Ketika sang istri pulang, dia meminta maaf kepada suaminya. Juga memberi suaminya hadiah. Suaminya bersalah dan menyesal dan bermaksud menyembunyikan kesalahannya. Bos menelepon pabrik dan mengatakan bahwa pelayan robot itu error sistem. Dan meminta mereka untuk datang dan membawa robot itu kembali. Juga pada hari itu, putri tertua sedang memeriksa program Andi, dia tiba-tiba membebaskan kesadaran Huang Li. Huang Li bangun dan meraih tangan putri sulungnya, memohon padamu untuk menyelamatkanku. Andi ingin menyingkirkanku, jika aku tersingkir, aku akan menghilang. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku, lepaskan aku. Aku mohon. Putri itu adalah seorang mahasiswa pemrograman yang mempelajari kecerdasan buatan. Karena penasarannya, dia mengambil kesempatan staf pabrik tidak memperhatikan dan diam-diam membawa Andi keluar. Karena keluarganya tidak membutuhkan Andi lagi, dia membawa Andi ke rumah temannya. Meninggalkannya di sini untuk sementara. Dari sana, dia mulai mempelajari Andi. Selama penelitiannya, ia menemukan dalam program Andi ada kode aneh, dia tidak tahu kode apa itu. Jadi dia mempostingnya secara online meminta bantu. Suatu saat nanti, seseorang menghubunginya dan mengatakan dia tahu apa arti kode-kode ini. Dan membuat janji untuk bertemu dengannya. Setelah mereka bertemu, dia tahu dia adalah siswa laki-laki, dia mengatakan bahwa nama asli Andi adalah Huang Li. Dia dulunya adalah robot yang dibelinya. Dia memintanya untuk membawanya bertemu Andi. Tapi gadis itu takut dia adalah pedagang robot, jadi gadis itu menolak. Dia tidak tahu nama orang laki-laki ini adalah Li Dao. Dia bukan pemilik Huang Li, tetapi anggota keluarga Huang Li. Ayah Li Dao adalah pencipta Huang Li. Dia adalah seorang ilmuwan besar. Setelah dia mengalami kecelakaan, keluarga mereka terpisah. Dan Li Dao masih mencari Huang Li. Kebetulan adalah ketika Li Dao dikejar oleh orang jahat. Pasalnya, ia memiliki kunci untuk membuka ideologi robot. Li Dao membawa bahaya bagi gadis ini. Gadis itu ketakutan dan lari. Kemudian keduanya jatuh dari atas tinggi.
Li Dao melindunginya dengan tubuhnya, tubuhnya dipukul keras di tanah. Tapi anehnya, meski sakit, tapi dia sepertinya tidak terluka, dia berdiri dan berlari yang cepat. Karena Li Dao mengorbankan dirinya untuk melindunginya, dia mempercayai kejujuran Li Dao. Jadi memutuskan untuk membiarkan mereka berdua bertemu. Mereka bertemu. Dan tidak ada detail yang mendebarkan. Andi juga tidak memiliki ekspresi. Bahkan tidak ada reaksi sedikit pun. Sepertinya setelah diprogram dengan sistem lain, dia tidak memiliki kenangan lagi. Li Dao hanya perlu menggunakan jam pintar yang dibawanya, mengembalikan program asli untuk Andi. Malam itu, Huang Li saat terjaga dan dalam keadaan koma, dia akhirnya bangun. Dalam sekejap mata, dia mengingat ingatan bertahun-tahun yang lalu. Dia hidup bahagia bersama keluarganya. Itu bukti dia manusia, bukan robot. Dia melihat kembali ke tangannya, melihat sangat dekat. Ini adalah kesadarannya sendiri. Ini juga membuktikan bahwa dia adalah manusia dan bukan robot. Dia menarik kembali tirai dan menatap cahaya bulan. Matanya begitu lembut. Ini adalah emosi yang tidak dimiliki semua robot lainnya.